Proses sel-sel badan kita memakan excess protein dan dead cell, sel-sel yang mati. Kadang-kadang kita punya tu jadi rosak sebab banyak sel-sel mati. Sebab ini bila berlaku pada orang sakit buah pinggang tadi. Kenapa yang dia punya saluran glomerulus tu jadi bocor dan tersumbat? Ialah banyak sel-sel mati yang menyumbatkan dia. Kan? So itu boleh di clear dengan autophagy, yang mana kita boleh buat dengan berpuasa. Satu cara autophagy ni akan berlaku, berpuasa. Dia tak ada cara lain. Walaupun kajian ni tengah mengkaji nak datang apa-apa, dia nak cuba nak kaji satu bahan yang dia makan yang akan create autophagy, tapi sampai sekarang belum berjaya. Yang pastinya yang berjaya autophagy ialah dengan berpuasa. Ha, tak, inilah profesor tu. Kan, kalau pakai kopiah macam ustaz dah. Ini janggut punya dahsyat kan. Ha, yang the best part dia dapat Nobel Prize. Tapi itulah sedih pada kita, kita umat Islam ni dah disyariat puasa 1400 tahun dah ni. Tiba kenapa kita tak kaji pasal autophagy? Barang. Ha. Itu kerugian daripada kita. Tapi tak apalah, dia dah kaji, kita ambil lah ilmu tu. Kan? Mungkin lepas ni kita boleh buat kajian yang lebih mendalam lagi. Kan? Sebenarnya kajian atas tikus yang menjalani kemoterapi. Sebab tu antara kelebihan berpuasa, bagus untuk orang yang menjalani rawatan kemoterapi, pesakit-pesakit kanser. Kan? Sebab tu puasa sangat bagus. Meningkatkan sel stem hemopoietic. Maksudnya dia meningkatkan stem cell, saya kat stem cell tadi kan? Berpuasa meningkatkan stem cell, mengurangkan senescent cells kan? This is the significance. Dia akan improve immune system. So, orang yang berpuasa semasa kemoterapi, dia lagi tengok respon dia lebih baik pada rawatan tu. Okay. Yang lain, menunjukkan makan dua hidangan besar dalam sehari membantu penyakit imunis mengawal. Dua hidangan besar tu masa berbuka dan sahur tadi lah. Itu yang kita faham. So, itulah yang kita nak. Dia menurunkan berat badan, menurunkan kelelik pinggang dan memperbaiki sensitivity sel. Maksudnya apa? Insulin resistance. Memang bagus. Orang diabetik sebenarnya inilah solution ni. Dan sepatutnya semasa berpuasa ambil peluang ajar tentang makanan berbuka. Masalahnya tak pernah diajar kat hospital tu lah. Siapa pergi diabetik hospital diajar tentang low carb side effect? Tak payah. Dia orang tak terima konsep ni. Dia letak banyak-banyak negatif di depan. Dia cakap orang low carb side effect ni cepat matilah. Macam-macam. Dia tak setukar jam mengatakan orang yang ramalkan low carb high fat diet ni cepat mati. Dia tengok, dia tengok kajian tu, dia punya fat is 65%, dia punya carbs is 45%. Itu bukan low carbs. Dia banyak lah, kita tengok perbahasan dia banyak. Tapi benda ni semua dikeluarkan oleh orang yang nak counter. Konon dia lah, dia buatlah kajian-kajian bodoh macam tu. Lepas tu dia cakap, ya, no, ada kajian? Bila tengok detail, merepek kajian. Sebab tu orang yang faham pasal statis, dia boleh nak nampak benda tu, merepek sebenarnya.